saya akan membahas soal nomor dua, yaitu apakah fungsi dari USB atau istilah lain dari USB. Jadi diketahui yaitu USB. Kemudian ditanya istilah lain dari USB. Istilah lain dari USB. Nah, maka dapat kita jawab sebelumnya, sebelum mencari istilah lain dari USB, kita harus mengetahui dulu apa itu USB. Jadi pengertian dari USB. Jadi USB itu adalah kepanjangan dari Universal Serial Bus. USB ini adalah teknologi yang menghubungkan suatu perangkat elektronik ke komputer menggunakan USB serial berkapasitas tinggi. Selain itu, USB ini juga berfungsi sebagai untuk menghubungkan atau mentransmisikan data. Jadi, fungsi dari USB adalah untuk menghubungkan atau mentransmisikan data. Mentransmisikan data, mentransmisikan data. Mentransmisikan data. Nah, jadi secara tidak langsung istilah dari USB adalah modus transmisi data. Jadi jawabannya ini adalah modus transmisi data.